Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap bangsa membela hak keadilan pusaka. Inilah madah yang dilafazkan oleh seorang tokoh nasionalis yang juga dikenali sebagai ulama Nusantara. Pernah tak kita mendengar sosok tubuh yang bernama Dr. Burhanuddin Al-Helmi? Nama ini tidak asing lagi suatu ketika dahulu sebagai seorang tokoh ulama nasionalis di negara kita. Idealisme yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin telah diterjemahkan melalui penulisan buku beliau, antaranya Perjuangan Kita dan Falsafah Kebangsaan Melayu. Selain itu, gagasan beliau juga bersifat dinamik apabila Dr. Burhanuddin berjaya mengumpulkan ulama dari seluruh tanah Melayu dan Nusantara ini di persidangan ulama Malay Nusantara. Bahkan beliau juga telah menjayakan persidangan Majlis Agama Semalaya yang melibatkan wakil Majlis Agama Negeri, para ulama, mufti dan wakil institusi pengajian Islam dari seluruh tanah Melayu bagi membincangkan hal ehwal umat Islam. Penjara dan ukutan adalah resmi perjuangan beliau. Namun, membujur lalu melintang patah tidak sedikit pun menggoyahkan pendiriannya dalam memperjuangkan kebebasan bangsanya dari cengkaman penjajah. Matlamat perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi amat jelas dalam menjamin ketuanan bangsa dan agamanya di bumi bertuah ini.